Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan, program studi Pendidikan Ekonomi dari semester 3, dan teman saya Tika Nurdiana dari prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Tadi kami belajar itu dengan mata kuliah pengantar manajemen dengan materi yaitu konsep dasar perencanaan atau planning. Dan dosen Bu Triani Ratnamuri. Jadi tadi kami menggunakan metode belajar yaitu blended learning dan menggunakan sepada memanfaatkan LKM PBL. Ternyata belajar tadi itu cukup menyenangkan dan tidak tegang, sangat santai karena kan ada game sedikit, kemudian ada yang tidak menegangkan seperti itu ya. Ya, terus dosennya itu sebagai fasilitator yang menurut kami sebagai mahasiswa itu sangat berkompeten dan tidak menyimpang dalam pembelajaran yang diterapkan. Dan pembelajarannya pun tidak membosankan. Terus, menggunakan model belajar blended learning. Jadi kami tidak hanya di satu tempat. Jadi kami bisa dimanapun bisa belajar menggunakan blended learning. Dengan misalkan di ruangan tadi kami kurang jelas, bisa didiskusikan melalui sepada blended learning ini di rumah dan di manapun, di rumah teman, di kosan ataupun di tempat-tempat taman. Jadi kami tadi belajar dengan berkelompok, diskusi, mengumpulkan masalah dengan menggunakan PBL. Nah, jadi dari dalam situ kami bisa memecahkan masalah, terus mendiskusikan tentang materi yang telah diberikan oleh dosen. Itu membuat kami lebih mudah dalam memecahkan masalah dan membuat suasana itu tidak gaduh. Oke, terima kasih. Itulah tadi testimoni dari kami. Mungkin kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.